Oke teman-teman, kita masak dulu ya. Sebentar kita cari lauk. Ini. Masak nasi. Nah di sini ada umpan ini. Umpan cumi. Beli di pasar kemarin. Ini cumi teropong ya. Cumi bersayap nih kayaknya. Bukan cumi teropong. Biasanya di laut dalam ya cumi begini. Kita pakai umpan, kita cari lauk. Oke teman-teman, kita mancing di situ ya. Oke, panggil temanmu. Dua ekor. Hitam ini lepas aja dia ini. Sambar oke lepas kecil ini Bang Zaldang lagi bikin ikan. Habis kita tarik tadi, yang sisanya tadi dirilis ya. Tambah saja ikan anakan gitik. Nah, ini buat makanan ikan itu. Hei, rebutan mereka ini. Hei. Buang. Hei. Babe mau ke kebun cengkeh. Lagi musim cengkeh ini, jadi cengkeh babe juga banyak di kebun. Babe ini punya kebun kelapa, kebun cengkeh, kebun pala, kebun jambu. Kemudian kalau pagi-pagi biasa ini dia ambil ikannya di perangkap ya, Dero. Karena dia juga punya perangkap, ini ada berapa? Ada 6.
Ada 5. 6. Dia mau ke kebun cengkeh. Kebetulan lagi panen cengkeh ini beliau. Kita di sini saja ya, kita mancing sebentar malam. Kita bakar-bakar ikan dulu. Oke, kita makan ya teman-teman. Nah, ini sambalnya nih, sambal seadanya, nasinya. Ikan gigi tadi yang tertarik ya, ini ikan sarden yang diambil di Sero tadi sama bapak sama babe. Oke, mari kita makan teman-teman. Kita coba dulu nih ikan gigi ini pakai sambal rica-rica. Mantap.